Gejala penyakit sipilis pada wanita. Sipilis merupakan penyakit menular dari kelamin yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Sipilis ini bisa menular melalui jenis kontak seksual apapun, bahkan ketika berciuman. Banyak orang yang mengira bahwa penyakit sipilis ini hanya diderita oleh lelaki. Namun, sebenarnya bisa juga terjadi pada wanita karena proses penularan. Lantas, apa saja gejala dari penyakit sipilis ini untuk wanita? Gejala sipilis pada wanita. Gejala dari sipilis ini digolongkan sesuai dengan tahap perkembangan penyakitnya dan tiap jenisnya memiliki gejala yang berbeda-beda seperti berikut ini. Gejala sipilis pertama. Gejala sipilis pertama akan muncul sariawan kemerahan. Hal ini bisa dijadikan sebagai tempat bakteri masuk. Gejala sipilis sekunder. Gejala sipilis sekunder di mana ada ruam kemerahan di bagian kulit. Gejala sipilis laten. Gejala sipilis laten ini cukup unik, di mana tidak ada gejala tetapi bakteri yang ada di dalam tubuh penderita sudah berkembang. Gejala sipilis tersier. Gejala sipilis tersier akan memiliki gejala bisa menyebabkan kerusakan pada organ lain seperti otak, jantung, dan saraf. Penyebab penyakit sipilis. Penyebab dari sipilis ini disebabkan oleh penularan dari infeksi bakteri yang akan menyebar dari hubungan seksual dengan penderita sipilis. Bakteri yang menyebabkan sipilis ini dapat menyebar melalui kontak fisik dengan luka yang diderita oleh pasien. Jadi, penularannya sangat rentan dan cepat dengan seseorang yang bergonta-ganti pasangan seksual. Pengobatan penyakit sipilis. Untuk melakukan pengobatan sipilis, maka akan lebih efektif jika dilakukan di tahap awal. Sipilis pada gejala awal dapat diatasi dengan antibiotik penisilin. Dalam masa pengobatan penderita, dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual sampai dokter bisa memastikan infeksi yang diderita sembuh dengan total. Karena penyakit ini dikarenakan penularan, maka Anda bisa mencegah penyakit ini menyerang. Pastikan berhubungan seks dengan aman. Misalnya setia dengan satu orang pasangan seksual atau gunakan kondom selama berhubungan. Tidak hanya itu, tetapi pemeriksaan terhadap penyakit sipilis ini juga bisa Anda lakukan secara rutin. Dengan mengetahui cara pencegahan tersebut, maka akan membantu Anda untuk memperkecil kemungkinan Anda terjangkit penyakit sipilis ini. Pastikan Anda tetap menjaga kesehatan dengan pola makan yang tepat agar membantu daya tahan tubuh tetap terjaga. Apabila masih dirasa bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang diderita, belum tahu mana obat yang aman serta efektif untuk pemulihan, berikut kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman untuk dikonsumsi dan tanpa efek samping. Produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya terkena penyakit sipilis atau yang biasa disebut gonore. Bagi yang belum kenal saya, nama saya Jeffrey. Alamat saya dari Jakarta. Singkat cerita, pada saat itu saya merantau di kota Tangerang. Saya bekerja di perusahaan dan saya ngekos di sana. Jadi anak kos yang di mana di lingkungan tersebut
merupakan lingkungan yang kurang baik, dan saya mau tidak mau ikut gabung ke dalam dunia mereka, yaitu seks bebas. Awalnya saya merasakan sakit pada saat kencing, dan pada saat saya lihat alat kelamin saya ternyata mengeluarkan nanah. Waktu itu saya agak sedikit frustasi, dan akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman di Jakarta, dan saya menceritakan ini pada ibu saya, dan ibu saya sangat shock dan merasa kebingungan. Akhirnya pada saat itu saya mencoba searching di internet, dan akhirnya saya menemukan sebuah artikel. Artikel terkait dengan penyakit yang saya alami, yaitu saya menemukan produk Gansi dan Gosia. Dan di situ saya melihat harganya cukup terjangkau bagi anak remaja seperti saya. Dan tanpa pikir panjang, saya langsung memesan produk tersebut secara online. Setelah selang 3 hari, produk tersebut sampai di rumah saya, dan langsung saya konsumsi. Alhamdulillah, dalam waktu 3 harian banyak perubahan yang sangat signifikan. Sekarang kalau buang air kecil sudah kayak biasanya. Rasa sakit berkurang, gatal dan panasnya pun berkurang. Saya yakin ini merupakan tanda-tanda kesembuhan. Tinggal tahap penuntasan dan tantangannya yang tetap harus diperhatikan. Setiap mau mengkonsumsi Gansi dan Gosia, saya berdoa dahulu, dilakukan sampai habis satu paket. Alhamdulillah, penyakit gonore atau sifilis yang dialami saya sembuh total. Terima kasih Denatur yang telah memproduksi Gansi dan Gosia. Penyakit saya bisa sembuh total kurang lebih 1 minggu. Bagi teman-teman yang mengalami penyakit kelamin gonore seperti saya, silakan konsumsi Gansi dan Gosia, obat herbal dari PT Denatur Indonesia Group. Gansi dan Gosia mantap. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia, karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001, menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO. Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat. Memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri cepat dan aman dengan berbagai pilihan jasa ekspedisi sesuai dengan kebutuhan Anda.